Inilah pengalaman pertama kaum muslimin bertempur di lautan lepas. Laut yang dianggap ganas tak lagi dirasakan kaum muslimin saat gelora jihad menggelayuti jiwa mereka. Meski pengalaman pertama berperang di laut, ketangkasan muslimin tak kalah dengan keahlian mereka di gurun pasir. Benar saja, pertempuran alot melawan pasukan Romawi ini berhasil dimenangkan muslimin. Siprus, salah satu kepulauan di kawasan Eropa yang menjadi ancaman muslimin, takluk di tangan kaum muslimin dalam perang Zat As-Sawari pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi. Inilah armada laut pertama dalam Islam yang dibangun atas perintah Khalifah Utsman bin Affan. Disinilah Utsman bin Affan menampilkan sisi lain dari pribadinya yang lembut dan penyayang. Ia tak pernah kompromi dengan musuh yang mengancam keberadaan Islam. Sahabat yang satu ini bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada kakek kelima, yaitu Abdul Manaf. Lahir di Mekah pada tahun 574 Masehi, 6 tahun setelah tahun gajah. Artinya, Utsman lebih muda 6 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil, Utsman dikenal dengan kecerdasan, kejujuran, dan kesolehannya hingga dikagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka saat Abu Bakar Siddiq berdakwah menyeru kepada Islam, Utsman bin Affan dengan mudah menerima seruan dakwah ini. Sifatnya yang pemalu dan perasa, ditambah dengan kesolehan yang istimewa, membuat Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya, Ruqayyah, dan kemudian dinikahkan lagi dengan putri Nabi yang lain, Ummu Kulsum, setelah Ruqayyah wafat. Itu sebabnya Utsman mendapat gelar sebagai Zu Nurain atau sang pemilik dua cahaya.
Utsman bin Affan benar-benar telah menjalani hidup di bawah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesantunan dan sifat rendah hati yang sudah dimiliki Utsman sejak sebelum Islam semakin membuat diri sahabat mulia ini menjadi pribadi yang agung. Sifat dermanya yang tiada batas selalu menjadi solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi kaum muslimin. Inilah orang terkaya, sekaligus inilah orang yang paling dermawan. Utsman bin Affan, umpamanya ketika muslimin di kota Madinah mengalami kesulitan-kesulitan. Ada yang paling vital adalah air. Di Madinah dulu ada satu sumur yang disebut dengan sumur rumah namanya, Bi'r Rumah, sumur rumah. Sumur rumah itu adalah sumur yang airnya layak untuk dikonsumsi, sehingga muslimin mengambil dari sumur itu. Tetapi muslimin untuk mengambilnya harus membayar. Sumur itu milik seorang Yahudi. Kemudian muslimin mulai mengeluh karena setiap ambil air membayar. Dan ini subhanallah. Sebenarnya zaman ini pun sama. Itulah negeri-negeri yang banyak air, tetapi air juga sangat mahal harganya. Diperlukan Utsman yang menggratiskan sumur untuk masyarakatnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kemudian mendatangi Yahudi itu, kemudian menawar harga sumur itu. Kemudian tawar-menawar sampailah pada angka 20 ribu dirham. 20 ribu dirham. Kalau hari ini kurang lebih 1 dirham itu kalau dirupiahkan sekitar kurang lebih 30 ribu rupiah atau 40 ribu rupiah. Ya tinggal dikalikan kali 20 ribu dirham. Harga sumur. Begitu dibeli oleh Utsman, kemudian Utsman umumkan di Masjid Nabawi pada seluruh muslimin bahwa sumur rumah sudah saya beli dan saya hibahkan, saya infakkan untuk seluruh muslimin. Siapapun muslimin silahkan mengambil air dengan gratis, kecuali keluarga Utsman. Keluarga Utsman tidak boleh mengambil dari sumur itu. Mengapa? Karena Utsman punya sumur sendiri. Orang kaya. Ini kedermawanan yang luar biasa. Sampai Rasul menjawab dengan jawaban Nabi SAW mengatakan bahwa siapa yang memberikan sumur rumah, falahul jannah, maka dia berhak mendapatkan surga. Allahumma asma' wa shahad. Allahumma asma' wa shahad. Allahumma asma' wa shahad. اللهم إني جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. Ketegangan di rumah Abdurrahman bin Auf mulai mencair setelah 3 hari berturut-turut secara maraton 6 sahabat yang ditunjuk Umar merundingkan pengganti Khalifah Umar. جعلت أمري إلى علي بن أبي طالب وأنت يا طلحة أنا أجعل أمري إلى عثمان بن عفان يا عثمان هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر اللهم نعم اللهم اسمع واشهد اللهم اسمع واشهد اللهم اسمع واشهد اللهم إني جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان أيها الناس تعالوا فبايعوا أميركم عثمان بن عفان Seluruh tim sepakat Utsman bin Affan adalah satu-satunya yang paling pantas memimpin kaum muslimin. Menjabat khalifah di usia 70 tahun, semangat Utsman tak pernah padam. Setelah berhasil memadamkan pembelotan yang dilakukan sebagian negeri-negeri muslimin di luar jazirah Arab, Utsman meneruskan kebijakan Umar bin Khattab menaklukkan negeri-negeri di luar jazirah Arab. Tunisia di Afrika Utara ditaklukkan dalam sebuah perang besar melawan Romawi. Pasukan Utsman terus bergerak hingga menyeberangi lautan dan berhasil menguasai Siprus dan Asia Kecil. Selama 6 tahun pertama memerintah, Utsman bin Affan berhasil mengislamkan kawasan Afrika Utara, Armenia, dan Taberistan hingga melampaui Sungai Jihun, negeri Balt, Hara, Kabul, Afghanistan, dan Turkistan di Asia. 12 tahun memimpin. Di periode yang pertama, 6 tahun yang pertama, disebut sebagai tahun kemakmuran yang sangat luar biasa. Bahkan saat itu ketika masyarakat ditanya, mereka lebih nyaman hidup di masa Utsman
atau di masa Umar yang luar biasa itu mereka menyatakan lebih nyaman hidup di masa Utsman. Umar luar biasa, tetapi Utsman melanjutkan kenyamanan, keteraturan negara, perundangan yang telah jadi dan seterusnya itu kemudian tinggal memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya. Maka masyarakat tentu lebih merasakan bahwa kemakmuran di sana, walaupun semua berjuang. Tentu Umar adalah perjuangan yang luar biasa, Utsman pun demikian. Maka kemudian 6 tahun pertama adalah 6 tahun puncak kemakmuran masyarakat di bawah Khulafaur Rasyidin. Saat pasukan muslimin menaklukkan Azerbaijan, terjadilah peristiwa penting yang dicatat dengan tinta emas dalam sejarah Islam. Pasukan muslimin yang berasal dari wilayah berbeda saling hujat karena berbeda pendapat dalam bacaan Al-Qur'an. Man kana yaqra'u qira'at Abi Musa falyati zawiyah allati 'inda abwab Kinda wa man kana yaqra'u qira'at Abdullah ibn Mas'ud falyati hadhihi zawiyah allati 'inda dar Abdullah wa atimmu al-hajj wal 'umrata lil bait wa atimmu al-hajj wal 'umrata lillah استهدوا بالله واقرأوا قراءتنا فقراءتنا أفضل بل قراءتنا أفضل قراءة أبي موسى أفضل بل قراءة ابن مسعود أفضل. Inilah yang kemudian menjadi inspirasi pengumpulan Al-Qur'an dalam satu bacaan, yaitu bacaan Quraisy. Dahulu Quran memiliki beberapa model membaca, bukan cara membaca, tetapi ada kalimat-kalimat yang berbeda dari satu kiroah ke kiroah yang lain. Semuanya adalah dari wahyu, bukan ijtihad sahabat. Tapi kemudian dikarenakan ilmu yang kurang, keterbatasan ilmu di wilayah-wilayah taklukan muslimin tersebut, maka kemudian ada perbedaan pendapat karena perbedaan membaca Al-Qur'an. Sebagaimana disampaikan oleh Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu saat mengepung wilayah Azerbaijan, dan kemudian Huzaifah mengatakan, Adrikil Qaum, wahai Utsman, segera perhatikan urus umat ini, qoblan yakhtalif ikhtilaf ahli kitab, sebelum mereka berbeda pendapat seperti berbeda pendapatnya ahli kitab terhadap kitab mereka. Disampaikanlah bahwa hanya karena perbedaan cara membaca dan memang ilmu yang tidak sampai, maka kemudian terjadi perbedaan pendapat yang sangat serius, hampir bertikai. Maka kemudian Utsman mengumpulkan dalam satu mushaf. Mushaf dengan lisan-lisan Quraisy, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang dari Quraisy. Maka dikumpulkanlah dalam satu mushaf yang kita kenal sekarang menjadi Mushaf Utsmani. Setelah terkumpul, Al-Qur'an dikirimkan ke wilayah-wilayah Islam. Al-Qur'an inilah yang menjadi standar bacaan kaum muslimin di dunia hingga sekarang. Itulah mengapa Al-Qur'an yang kini menjadi pegangan kaum muslimin di dunia saat ini disebut dengan Mushaf Utsmani. Pada paruh kedua kepemimpinan Utsman bin Affan, api fitnah mulai muncul. Fitnah yang disebar oleh seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba menjalar ke semua wilayah dan menggugat berbagai kebijakan Utsman bin Affan. Para penebar fitnah berlindung di balik otoritas suku-suku negeri taklukan. Fitnah yang terus berkobar berujung pada tuntutan agar Utsman meletakkan jabatannya sebagai khalifah. Namun Utsman tak ingin memadamkan fitnah dengan kekerasan, sekalipun para sahabat mulia lain menganjurkan agar aksi mereka segera dihentikan. Bukan Utsman membiarkan sesungguhnya. Utsman punya keputusan. Mengapa dia tidak melakukan perlawanan? Sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama, para sahabat saat itu menawarkan kepada Utsman agar mereka diusir dengan menggunakan kekuatan militer yang ada di Madinah. Dan sangat mudah, 600 orang, hanya 600 orang di hadapan pasukan para sahabat yang terbiasa berhadapan dengan berbagai macam tentara kuat dunia. Tetapi Utsman mengatakan bahwa aku tidak mau terjadi pertumpahan darah di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu menjaganya dia terhadap kota suci itu. Ini adalah jiwa orang yang beriman. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah ketakwaan hati.
Pada hari Kamis, tahun 35 Hijriah, Utsman dibunuh oleh para penebar fitnah setelah mereka mengepung rumahnya selama 40 hari. Saat Utsman sedang membaca Al-Quran, saat itu yang dibaca adalah surat Al-Baqarah, kemudian saat Utsman sedang berpuasa, dan sebelumnya Utsman bermimpi, bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, Utsman, berbukalah bersama kami di sini. Maka ternyata benar, menjelang maghrib, menjelang waktu berbuka, Utsman radhiyallahu anhu mengakhiri kehidupannya di dunia ini dan benar berbuka bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Benar yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan dijamin masuk surga. Namun di akhir hayatnya, ia harus menghadapi fitnah besar yang sekaligus menjadi penyebab wafatnya. Utsman bukan orang yang hebat di dunia peperangan, di dunia jihad. Jihad sebagai puncak ajaran Islam, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al jihad dzurwah sinamil Islam, puncak ajaran Islam. Utsman tidak bisa masuk ke wilayah itu, karena itu bukan keahlian, bukan karakter Utsman. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga bukan tipe orang yang punya kemampuan lisan yang sebaik Abu Bakar As-Siddiq, sehingga saat dia menyampaikan sesuatu kemudian bisa menarik orang mendapatkan hidayah luar biasa. Tetapi Utsman adalah orang yang punya amal unggulan yang sulit untuk ditandingi oleh orang lain, yaitu amal harta. Itulah yang dia miliki dan itulah yang benar-benar dia persembahkan untuk Allah dan Rasulnya. Fisabilillah. Dia melakukan amal unggulan sampai sulit untuk ditiru orang lain. Itu ciri amal unggulan. Jadi itulah sebuah amal unggulan, mungkin kita memilih satu atau dua atau seterusnya dan lakukan hingga sulit orang lain untuk bisa meniru amal unggulan kita itu. Maka itu menjadi pelajaran mahal yang diberikan Utsman kepada kita semuanya. Dengan amal unggulan berupa amal harta Utsman, maka berkali-kali Utsman mendapatkan janji surga Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang harus kita pilih dalam hidup kita. Selain amal wajib, ada amal sunnah yang menjadi amal unggulan kita. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang memberikan pelajaran pada kita berupa kelembutan jiwa, kelembutan hati. Selalu kelembutan hati, mudah memaafkan, yang kemudian keluar berupa lisan yang selalu baik. Maka itu bisa dirasakan oleh orang lain selalu menjadi sesuatu yang lebih istimewa daripada sesuatu yang keras sifatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyampaikan itu bahwa tidaklah sesuatu dimasuki kelembutan kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah sesuatu dimasuki oleh kekerasan kecuali pasti akan merusaknya. Maka masyarakat yang dipimpin oleh Utsman dan semua masyarakat bisa merasakan kelembutan hatinya, kedermawanannya, maafnya, dan seterusnya. Mereka ketika memilih, mereka memilih Utsman. Kenapa? Karena ini adalah kelembutan hati. Dan selalu orang lebih suka bersama orang-orang yang memiliki jiwa yang lembut. Milikilah jiwa yang lembut, hati yang lapang, jiwa yang mudah memaafkan. Dengan itu maka kemudian kita akan menjadi orang yang menjadi magnet bagi banyak orang. Selama 12 tahun memimpin kaum muslimin, Utsman telah mengukir sejarahnya sendiri. Dialah khalifah pertama yang mendirikan armada laut dalam Islam. Pengumpul Al-Quran yang menjadi bacaan kaum muslimin hingga kini. Memerintahkan azan 2 kali dalam sholat Jumat untuk memberi kelonggaran muslimin. Dan banyak lagi jasanya yang hingga kini masih dirasakan kaum muslimin. Rahimahullah Utsman bin Affan.